Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, kita beralih ke informasi lain. Citayam Fashion Week menjelma menjadi fenomena subkultur baru yang mempresentasikan kreativitas anak muda. Namun pro kontra muncul karena semakin ramainya pengunjung, bahkan muncul wacana untuk merelokasi Citayam Fashion Week. Fenomena Citayam Fashion Week menjelma menjadi subkultur baru yang mewarnai denyut Jakarta. Para remaja berusaha nyentrik untuk menunjukkan eksistensi. Sayangnya, kegiatan ini juga memunculkan gangguan ketertiban karena para remaja melakukan aksi fashion show di zebra cross. Aksi Citayam Fashion Week ini pun menimbulkan kontroversi dan protes. Bahkan ada wacana untuk merelokasi agar tidak mengganggu ketertiban umum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun sempat akan mencarikan lokasi yang lebih layak dan tidak mengganggu ketertiban. Namun saat ditemui di Balai Kota pada Rabu 27 Juli 2022, Ariza memastikan Pemprov DKI tidak melarang kegiatan Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Menurutnya, ajang pamer busana tersebut justru dinilai penuh dengan inovasi. Ariza juga menanggapi usulan polisi tentang Citayam Fashion Week yang digelar saat Car Free Day. Menurutnya area CFD bisa menjadi solusi baik ketimbang di kawasan Duku Atas. Kan di hari Minggu pagi itu bagus. Saya juga termasuk pernah mengusulkan hari Minggu pagi Car Free Day itu juga bisa dimanfaatkan untuk CFD juga bagus. Itu kan lebih luas itu dari ujung Tamrin ke ujung Sudirman jalannya. Silakan aja. Itu juga satu solusi ya. Gitu. Jadi kepolisian itu kan mengkhawatirkan di situ mengganggu ketertiban umum ya kan, yang jalan, yang lewat di situ kan. Gitu. Terus dia berakos juga gitu ya. Ya pokoknya ini tetap kita lakukan pendekatan survival pada anak-anak kita. Catwalk Citayam Fashion Week kini tak cuma dipenuhi oleh anak-anak tongkrongan Sudirman Citayam Bojonggede Depok atau SCBD saja. Dalam perkembangannya, ajang ini juga dipenuhi oleh warga dari area lain yang ingin unjuk kebolehan di catwalk warga Citayam tersebut. Aksi warga yang makin padat ini pun menimbulkan banyak kontroversi dan permasalahan. Bahkan beberapa hari yang lalu, terjadi keributan saat petugas menertibkan parkir liar di sekitar Duku Atas, Jakarta Pusat. Tim Liputan, Metro TV.